Oke, okay, selamat malam semuanya. Halo, Firjatullah kita absen dulu. Firjatullah Wafi Natsir, Asep Rosopian, Kamil Abdurrahman, Pecinta Janda, M. Rizky Maulana, TXC Neon. Selamat malam semuanya. Jangan lupa di-share dulu ke teman-teman kalian dan dipencet tombol like-nya. Ya, karena sebentar lagi kita akan podcast dengan King Om King Om Hok King Hok Ya, King Hawk ngeri ya, jadi kita baru mulai. Jangan lupa di-share ke grup ROK kalian, biar rame, jadi kalian bisa dengerin langsung cerita proses diplomasi dari KVK 1945, oke? Okay? Baru mulai, Ardi Ardila, MOB, selamat malam, Oksen Pasebe, Sugeng Sanda. Firja Trawafinatsir, Kuncen ROK Selamat malam Tuki Min, siap, pilih Wongka, Hadi Prasetya, Ajak Sudomo, Oxen boleh juga tuh ya, Om Sudomo ya kenapa nggak kepikiran gua, Oxen Pak CB, Ardi Ardila, siap, jangan lupa dipencet dulu tombol like nya dan di share ke grup ROK kalian guys, let's go, let's go, let's go, let's go. Jangan lupa di like Ajak King yang lain King Domo Cahaya Asia Nanti kita ada special guest ya nanti ya Mungkin ya kalau Maksudnya nanti di next podcastnya guys Di next podcast Belum mulai, belum mulai. kpk segera ya, segera dimulai. Ajak King yang lain, King Domo, Tempe KB, hadir. Terkejut, terheran-heran karena ada Oyo di 945. Let's go guys, dipencet dulu tombol likes-nya. Yang nonton 50-an, likes-nya baru 12. Let's go, let's go, dipencet lagi. Biar lo makin rame, biar makin rame. Makin rame, makin seru ya. Biar Om Hock-nya nanti buka-bukaan semuanya makin seru guys. Halo, please Bilik Manja. Selamat malam 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 oke okay. sebentar lagi kita akan menyentuh 100 orang tumben gak maleman karena kita mau podcast ya kita podcast ya podcast kita podcast dengan om hok ngeri sebentar lagi kita akan panggil om hok ngerinya buat ngobrol kapan masuk LK masih semingguan semingguan sukses KPK nya siap Dian Mawarda siap Commander Info SOC 5511 triple 551, apa aja ya? Kipio bisa triple 51 bukan Amer ya, bukan Amer itu teh, bukan Amer. Bukan Amer. KVK-nya kapan? KVK-nya masih semingguan lagi, minggu depan lah. KVK-nya minggu depan baru mulai KVK. Tapi itu juga belum war, berarti sekitar dua minggu lagi ya. Dua minggu lagi baru mulai war ya, kurang lebih. Dua mingguan lagi. Sekarang kita lihat Ya ini sebelumnya aku bahas dulu ya Jadi buat kalian yang belum nonton Jadi 1945 kita udah nentuin siapa koalisinya Jadi kita akan bahas nanti bersama Om Hok Ngeri Diplomasinya, proses diplomasinya seperti apa Kemudian kita juga akan bahas mengenai KD 1945 Persiapannya, KPK nanti dan sebagainya Nah ini... Mel tadi pagi pada intinya 1945 akan berkoalisi dengan 1412 melawan 1307 dan 1188 ya. Dan ini ada mail terbaru hadiah marauder untuk 20 orang ya. Jadi ini aku bacain dulu Hai 1945 Untuk persiapan KVK kali ini Seperti biasa semua member dari dua aliansi utama Gas dan Edan Dilarang Tidak melakukan spending atau free to play saat memasuki zona 4 Lost Kingdom. 310 member dari aliansi Gas dan Edan wajib memenuhi minimum pembelian bundle kristal. advance Treasure Crystal Quest, pokoknya Crystal Quest dan Crystal Supply. Crystal Quest itu yang seperti Rusen dan Crystal Supply itu yang nambahin kecepatan miningnya. Konsol akan memberikan support kepada para low spender dengan cara sebagai berikut. Hubungi koperasi Kingdom 1945 atau Alliance Leader dan Alliance Officer untuk mekanisme penukaran bundle. Ya jadi uh, buat low spender bisa menukarkan bundle dengan resource ya, di 1945 dan low spender dari semua aliansi di Kingdom 1945 yang menempati ranking 20 terbesar pada event Marauder stage 1. Jadi kita di Marauder kali ini ada ada hadiahnya akan dibelikan gratis untuk kedua bundle tersebut syaratnya tapi VIP tidak boleh lebih dari 16 maksimum VIP 16 ya jadi untuk 20 orang pemenang 20 yang maraudernya paling tinggi di, di bawah VIP 17 artinya VIP 16 itu bisa mendapatkan dua uh, bundle ya bundle kristal dan supply itu nilainya kurang lebih sekitar 350 ribu Tim admin akan mengumumkan 20 pemenang dari event marauder untuk low spender dan juga melakukan pengecekan kepada seluruh member dari GAS dan EDAN untuk memastikan semua member minimal membeli dua Bundle tersebut. Marauder adalah salah satu event terbaik sama KVK bagi low spender untuk mendapatkan item speed up dan reward yang dibutuhkan untuk perang di KVK. Silahkan gunakan action point all out di event kali ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu guys. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita langsung telepon. Om Hok ngeri, King kita ya, video call. Akunya yang video sih. Eh, aku nggak usah video kalau gitu. Berarti bukan video call. Eh, video call atau voice call? Udah masuk? Halo, Test. halo, halo, Om Hok. Kedengaran suaranya? Kedengaran malam Om malam malam udah live nih om hey thank you halo semua suaranya jelas kan ya? saya sorry nggak pakai mic sama nggak pakai headset yang biasa pakai speakerphone ya bentar aku kecilin dulu aku kecilin dulu bentar om mm -hmm. uh, aku aku set dulu nih aku set biar suaranya mantap uh, output volume oke okay. suaraku tapi jelas ya om ya jelas jelas Oh suara Om Hock juga udah lumayan jelas nih, udah cakep. Udah hmm. jelas ya. Suara-suara mm -mm. musik aku kecilin, nah sekarang tinggal tinggal aku tampilin Om Hocknya Pet eh, mana ya? Mana ya caranya? Udah tampil belum? Tes tes. Oh udah udah ada. Coba udah, Om. Tampil. Nah udah udah, okay. mantap. Tadi udah kasih foto ke Om Win. Yo, iya tadi dikasih foto tapi, tapi fotonya foto foto foto-fotoan foto itu ya, foto-fotoan. <laughs> ini, ini aku tampil <laughs> aku malam tampilin? Malam semua. Wah, banyak ya viewernya ya sekarang ya, Mr. Win ya, mantap nih. Kayaknya sejak di 1945 jadi makin rame ini. Makin rame oh, makin rame anak 1945-nya semua nih. Setuju <laughs> nggak nih viewernya Mr. Win Gaming sejak di 1945? Mr. Win makin rame makin sukses nih Kayaknya tadi lihat sudah sebelas ribu ya subscribernya. Wah belum, baru. Ya, amin. Amin dulu, amin, 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 amin ya, oh. amin. Satu juta Om, amin. <laughs> Halo malam Om Vito, malam Om Juan. Siapa ada ada Om Vito Susanto. Om banyak nih pasti ini banyak anak muda. Tapi sebagian saya nggak, sebagian saya baru kenal malah. Oh, ini tapi suara jelas ya pemirsa pemirsa ya Suara Om Hok ngeri enak didengarnya, asik. M mungkin Betul. boleh nih enak. sekali sekali karaoke Om Hok. <laughs> iya, pakai pakai handphone guys, pakai speaker saya nggak bawa mic-nya sama headset. Jadi pakai speakerphone dulu ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Mantap kok tapi suaranya. Berarti apalagi kalau pakai ini ya kalau lagi di tempat karaoke ya, suaranya tambah bagus berarti nih. <laughs> Karaoke-nya ya, karaoke keluarga tapi <laughs> gitu ya. Guri suaranya tuh malam Om 1945 fotonya nggak sama nggak sama masa brewok. Iya yeah, kemarin terakhir uh, apa mabar brewoknya dicukur guys sama <laughs> Mr. Win. <laughs> dicukur Gimana kesan kesannya Om Win main di Kingdom 1945 lo ini podcast siapa sih? Iya makanya ini om siapa yang malam. siapa yang diinterview <laughs> jadinya nih. <laughs> Tapi aku senang Om di 1945 ya Senang dalam gimana, gimana? arti sharing-sharing dong. Senang dalam arti nih ya, salah satu halnya aku langsung share aja nih. Salah satu mm -hmm. hal halnya adalah GC-nya banyak nih, aku buka-buka. Oh, GC, saya malah enggak ngitung, jarang login Wah. joki yang mainin. Ada Asik. berapa sih sekarang GC-nya? Sekarang Kita 5 lihat atau ya, 8 kayak. gitu ya. Hari ini sih coba nih aku baru buka 1 2 hmm. 3 4 5 Loh, loh, loh. Kok oh, nggak kebuka? 5, 6, 7, 8. Kurang lebih 8. Hmm. Kalau lagi event sih bisa rame. Ya, ya nanti Kemarin pas... 20-an Iya, 20-an. Nanti pas... Pas hari pertama pop up lah. Eh, pop up nggak ada ya? Pop up nggak ada GC-nya ya? Mm -hmm. Hmm. Nanti biasa pas ada event atau itu banyak yang gadget tuh iya, bingung padahal ada Kingdom F2P ya, kok ada GC ya, bingung gitu <laughs> Kingdom F2P <laughs> ya kalau aku sih ya itu, GC banyak ya kan ya lumayan yes, lain, itu. lain itu rame, yang jelas rame sih ramenya itu bukan cuma rame di game ya tapi rame di real life nya tuh activity nya gila menurut gua activity, justru kalau kayak di gas nih ya gas mm -hmm. ini activity real life nya tuh lebih gila daripada activity di aliansi ya <laughs> Menurut gua. Gila ya gimana tuh? Sharing-sharing dong ke teman-teman viewer. Ya, jangan nanti terlalu buka-bukaan omisinya. <laughs> <Yang> gitu ya. <laughs> Tapi seru-seru, anak-anaknya seru, seru. Anak seru. orang-orangnya seru ya. Terus WhatsApp-nya juga waduh banyak banget itu udah kayak ngikutin apa panjang terus ya. Cuman ya itu sih lebih ke community ya. 45 community-nya sih kenceng kalau menurut aku. Dan mm -hmm. itu belum semua, loh. Aku belum, belum maksudnya. Aku belum mampir ke aliansi-aliansi lain juga, kan? Mm -hmm. Gitu, tapi kalau sistem yang lain-lainnya kayak ini, marauder ada marauder karena ini juga baru diumumin. Marauder ternyata dapat hadiah, gitu kan? Cakep mm -hmm. juga, jadi kan istilahnya nggak cuman mentingin spender, tapi mentingin yang low spender juga. Gitu, mikirin buat ke low mm -hmm. spender juga, gitu. Nah, tapi asik iya. sih di 1945 ya balik lagi ya karena ini game community jadi 1945 sih ya udah cocok lah sementara ya sementara cocok kan waktu itu Om Win kan kalau nggak salah banyak pertimbangan tuh ada beberapa tawaran juga ke beberapa kingdom ada yang ke kingdom kuat ada yang ke kingdom yang kompetitif ada yang kingdom community menurut Om Win pilihan Om Win saat ini gimana terus ada saran nggak buat teman-teman yang saat ini baru mulai main game Uh, itu balik lagi sih tergantung orang ya. Memang kan aku sendiri waktu itu, kalau misalnya kompetitif di masa masih WFA, FFA, WFH aku masih oke okay kali. Tapi ketika sekarang udah mulai sering keluar, ada Jameson James tuh, Jameson, Om Jameson langsung tuh ngegas. <laughs> hey Om Jameson, <laughs> apa kabar? Om Jameson ini <tip> ikut. Uh, Kopdar kumpul atau gathering Kopdar baru yeah. join di 1945. Oh Om Jameson juga baru Bro, dari. dari KD berapa? Baru baru join. Uh, kemarin baru baru ikut kita juga kok itu baru dua atau tiga kali ikut ikut uh, apa mabar. Hmm. Mm -hmm. Ya itu aku lanjut jadi kalau misalnya masih WFH mungkin ke KD kompetitif oke okay. tapi kalau kayak sekarang mungkin punya kesibukan tapi ya itu di KD yang community plus kompetit kompetitifnya kan mungkin ya sebenarnya sama-sama kompetitif sih 1945 juga kompetitif juga lumayan gitu dibanding KD-KD mm -hmm. sebelumnya ya cuman ya itu karena ada komunitinya bukan cuman kompetitif only jadi ada ngerasa pertemanan di real life gitu bukan cuman in game doang ya karena kan kalau yeah. kita cuman sekedar in game ya bisa dibilang kayak misalnya lagi nggak KVK Wah bosen, udah nggak tahu tuh, udah mau mikirannya udah mau pensi aja mungkin, ya kan? Mm -hmm. Tapi karena ada, ya itu kopdarnya lah, komunitinya, WhatsApp-nya rame, hidup, ya kan? Jadi ya kenceng, pak eh, bukan kenceng ya apa yang namanya? Ya jadi, ya nggak cepat bosen jadinya ya, jadi nggak cepet iya, bosen. Mekanek justru. Satu lagi. Ah satu lagi apa? Ya, justru apa? Justru apa? Lanjut, Om Win. Justru itu, apa jadinya lebih seru di komunitinya dibanding gamenya sendiri jadinya lama-lama? <tuh>, setuju sih, setuju sih. Mm -hmm. Satu lagi, Om Win. Gimana menurut Om Win kesan-kesan yang selama ini dari ya, ya, ke-1945 bahwa banyak bodilnya, banyak dramanya, fandom f F2P, nggak kompetitif, terus dunia ya, kurang profesional. Gimana menurut Om Win mengenai mengenai uh, ini. ini. jadi beneran podcastnya Om Hock ya nih kayaknya. <laughs> pertanyaan ini kita sudah dulu ya guys podcastnya thank you buat semua yang udah hadir kebalik ya kita ya iya jadi kebalik kayaknya boleh jangat. nih sekali sekali jangat aku jangat mampir di podcastnya ini. Om Hock nih baru kali ini nih hostnya di interview sama tamu iya makanya kebalik jadinya memang nih ya Om Hock nih memang paling jago jangat. lah lobby lobinya ya aku aja terlobi loh buat ke empat lima tapi itu seru sih proses lobby dan di ya silakan Om Win dijawab dulu Om Win apa tuh tadi ya? Tadi apa? Apa guys? Oh yang kata-kata orang, seperti kata-kata orang gitu ya. Ya tadi aku sempat berpikir ya dulu ya 1945 kan kade yang penuh dengan drama dulu mikirnya gitu. Salah satu dulu awal-awal aku nggak mau ke 1945 karena terlalu banyak drama. Tapi akhirnya adalah setiap kade pasti ada dramanya. Setiap kade pasti ada drama. Mau kade kayak gimana pun pasti ada drama deh. Kecuali kade mati ya kan. Nah tapi dilihat-lihat sih dramanya ya ya so far ya karena kan belum selesai KVK biasa kan ketika KVK baru mulai itu kelihatan drama-dramanya dan sebagainya tapi kalau aku lihat toleran drama itu ada karena karena tidak adanya toleransi ya tapi kalau di 1945 menurut aku toleransinya tinggi sih orang-orangnya baik baik leadershipnya dan lain-lain selama masih dalam target dalam dalam apa namanya dalam batas wajar toleransinya cukup tinggi sih kalau menurut gua ya, itu nggak sih? Iya, mm -hmm. ya yeah. ini sharing Jadi sebenarnya tuh um, kalau dari kontrol atau kalau kita mengaitkan sebenarnya konsol advisor high council mm -hmm. itu uh, atau warlord ya. itu sebenarnya saatnya sudah hampir uh, hampir menyerahkan semua om um, domo um, dan saya. Uh, Uh, hmm. termasuk masukan dari yang lain Tapi saya dan Om Sudomo itu sering sering sekali beda pendapat. Oh Jadi, itu. Om Sudomo punya pandangan A, saya punya pandangan B. Tapi pada intinya karena uh, saya sangat menghargai Om Sudomo. Om Sudomo kan pemain, dia punya pengalaman berbanyak, Terus Om Sudomo juga tahu bahwa saya kalau ambil keputusan itu untuk kepentingannya 1945. Jadi akhirnya pasti selalu ada jalan keluar. Jadi bukan berarti nggak ada beda kepentingan karena karakter saya dan karakter pengusung dua itu 180 yang menyamakan adalah bahwa kita ya mungkin bukan yang paling terdekat nah kita sudah punya pengalaman di beberapa kingdom di game ini terus kita juga kepentingannya satu buat kingdom 1945 eh, apa ya kurang lebih itu itu yang mengakibatkan beda pendapat tapi ujung-ujungnya pasti selalu dipilih solusi terbaik buat 1945. Kalau masukan dari council, advisor, walaupun biasanya mengarah dari setiap KVK ke, ke KVK semakin menyerahkan ke kita sih. Hmm. Gitu. Jadi oh, beda pendapat. Mungkin Mr. Win juga sempat baca beberapa uh, apa pembahasan yang kita share. Kayak gitu. Pasti kan lihat kan di beberapa grup WhatsApp. Yeah. Semuanya itu buat buat uh, kingdom 1945 sih. Hmm. Gitu. Dan 1945 juga isinya bukan cuman ngurus masa doang tapi banyak sultan-sultannya juga. Jadi iya. Itu itu kan maksudnya kadang kan kemauan sultan-sultan sama yang Low spender kan mungkin berbeda ya sama sultan. Beda-beda yang itu makanya dikombinasikan ya. itu yang cukup susah ya. To all my army iya. juga ada komen tuh. Tapi menurutku 45 sudah mengarah ke arah yang lebih baik aku lihat pondasinya sudah ada tinggal tiang tembok dan atapnya jadi selama ini nggak ada atap nih maksudnya nggak ya. <laughs> ada atap nih 1945 semoga semakin baik lagi mantap jadi Om Armi yeah, kapan biar. nih datang <laughs> jangan biar cari pengalaman lah di sana biar makin <laughs> banyak channel ya nanti eh, antar kingdom ya Om Armi ya biasanya kalau saya sama Om Sudomo udah terlalu serius gitu debatnya nanti saya biasa dimarahin sama senior sama Om Lo, sama Mamina, sama Om Angling dan yang lain udahlah. Gak usah terlalu pusing ngurusin katanya gitu biasanya. Hmm, nah, <laughs> nah aku sih belum pernah ya denger sampai debat-debat gimana ya dan biasanya juga gua nggak terlalu masuk terlalu dalam sih ke gitu gituan karena itu hal biasa mau kayak gimana pun ya kita sama istri pasti ada berantem sama orang tua aja ada jadi Waduh, berarti saya sama om domo suami istri dong jadinya oh, iya bisa jadinya. jadi bisa jadi ya <laughs> Siapa tahu ya. ya sebenarnya ternyata simpanan sama-sama simpanan. Wah lama ya rame ya live chatnya ya. Rame rame live chatnya. Sorry ya teman-teman ya kalau belum kebaca kita ini dulu kita interview. Sekarang gantian gantian akhirnya kita aku yang bahas apa aku yang nanya-nanya. Oh, sama. bukan selesai saya live chatnya ya. Belum nah, dong selesai. belum. Nanti nanti kita lanjut lagi di channel Om Hok tuh kalau mau tuh Om Hok lah Aku kapan mampir. Oh, gitu ya gantian ya boleh boleh. Jawa, Nah. nah Ya, kita mau kita obrolin malam ini. Jadi kita mau ngobrolin malam ini lebih ke arah bagaimana akhirnya 1945 menentukan Ali 1412 kemudian persiapannya pokoknya berhubungan dengan KVK 1945 kedepannya lah ya kan tapi kan sebelumnya kita juga penasaran nih karena proses diplomasinya kayaknya cukup 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 lama ya seperti yang Om Hock bilang ya dua harian ya. Iya ya cukup panjang sih dan cukup unik sih. Nah itu Dan gimana Om? Cerita agak, dong Om. Aku penasaran juga nih soalnya. Agak beda dengan dengan selama ini proses diplomasi yang pernah jalan. Sih. Menurut saya ini agak unik sih prosesnya sih. Gimana tuh? Jadi em um, bisa dibilang map FPK kali ini, ini sangat bagus ya. Buat yang pengen kawin seru, ini ini too good to be true sih. Pas pertama kali kita dapat linknya, nya uh, termasuk saat official map-nya ini, itu ini sesuai dengan yang kita harapkan. Karena kita kan kemarin habis recovery KVK ya. Iya. Jadi biasanya setelah recovery KVK itu kita pengen punya KVK yang seru. Jadi eh, begitu keluar ya, terus semua Kingdom Imperium keluar. Nah pada saat itu ini sudah sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi di masing-masing camp itu bisa dibilang kekuatannya sama kuatnya. Di 13.07 kan kita tahu sendiri kiprahnya mereka kan. Ya. Itu mereka uh, kuat di KVK. Beberapa kali KVK terus mereka pernah satu versus 3 juga. Hmm. Terus 13.07 juga pernah lawan 19.60. Dan sempat seru banget KVK-nya uh, pada saat itu. Itu ada Om Armi di sini. 14-12 itu mereka awalnya termasuk satu yang paling besar di camp ini. Uh, terus mereka juga sempat uh, recovery Vika beberapa kali, jadi mereka sangat fresh di KVK kali ini. Uh, ya. Terus di camp kita ya seperti saya mention di beberapa beberapa kesempatan sih 1945 sih bukan kingdom terkuat lah masih banyak kekurangan cuma. Menurut saya sejak saya bergabung di 1945 dari selesai KVK pertama, jadi mulai dari KVK 2 sampai sekarang, itu menurut saya saat ini 1945 ada di posisi yang paling kuat saat ini. Nah terus 1188 sendiri itu dia dapat kingdom pendamping yang powernya cukup lumayan plus 1188 juga ini salah satu kingdom Korea yang sangat bagus untuk untuk semangat war dan dan fighting spiritnya ya. Nah, jadi kemarin juga KVK mereka satu versus 3 Tapi kalah jadi, ya kemarin ya? Iya uh, sempat kalah sih mereka kemarin. Tapi mereka fightnya sih luar biasa itu mulai dari awal sampai di Kingsland. Nah 14-12 sendiri yang tadinya diuntungkan itu mereka juga ada kendala sedikit. Jadi uh, sudah menjadi rahasia umum. Jadi kita biasanya tuh di setiap ini agak panjang nggak apa-apa ya? nggak apa apa dong Om, sampai besok juga nggak apa apa Om. ya Nah, uh, oh itu ada Om Lovan kenapa di hide itu? Om Om Lovan halo malam Om Lovan, jadi ada ini ya, ada ini. Om Lovannya ngomong homo, agak ketat soalnya di channel Mister Winnie ininya. Oh, <laughs> Adminnya. Gitu. Uh, apa? Sorry ya Om Lovan, sorry sorry. Yuk lanjut okay. Om, gimana gimana? Um, di mad phantom they tell you got vaults in the project. <laughs> Oke. Okay. Uh, apa tadi? Keputusan nah, di 1412 sendiri yang yang yang, yang uh, di secara mapping terasa diuntungkan itu mereka ada kendala juga bahwa kingdom pendampingnya di 1597 itu dia ada uh, beberapa grup atau dari aliansi utamanya yang akan migrasi ke 1307. Oh, setelah KPK Jadi, ini berarti? Ya, dan itu sudah dikonfirmasi ke beberapa kingdom, termasuk kingdom tujuan dan kingdom yang 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 yang, yang terkait. Terus juga uh, kita dapat informasi dari beberapa sumber dan kita sudah investigasi bahwa memang uh, termasuk dari jumlah resource dan yang lain, lain mereka akan migrasi ke 1307 tapi ya mereka ya ya seperti biasa lah ada normatif ya mereka akan tetap fight tiga nggak akan menggunakan advantage itu untuk 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 mendapatkan bocoran strategi dan lain-lain dan dan uh, dari 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 camp kita dari ad camp itu uh, saya juga ada diskusi sama fire camp gimana cara mensiasatinya pada saat war dan lain-lain jadi uh, bakal bakal seru sih gitu jadi ada ada kelebihan dan kekurangannya terus di masing-masing camp lain juga uh, ada beberapa kekurangan dan ada beber beberapa kelebihan terus mengenai aktivitas mereka saya pernah main di 1967 terus kita udah amatin uh, KVK-nya dari kingdom pendampingnya 1188 terus saya tahu beberapa fighter atau grup di uh, 2009 karena dulu main bareng di 1636 terus beberapa temen dari Kingdom lain juga kita dulu uh, lahir di Kingdom KVK 1 dan KVK dua bareng jadi biasanya di setiap KVK itu uh, kita ada di 1945 ada tim KVK 10, Oh, oh Win kayaknya belum ledan, join karena pesan, di 1945 lahirnya sangat banyak ada tim admin, tim event, tim rekrutmen, tim KVK, Ke, tim KVK ini yang uh, yang menyelidiki setiap setiap map dan setiap Kingdom terus. Ada tim MGE. Nah, Om Win kayaknya baru join di tim rekrutmen kemarin ya. Iya iya, tim yang itu berarti banyak banget ya sebenarnya ya. Itu ada banyak banget. Uh, jadi masing-masing menjalankan tugasnya gitu buat buat run uh, Kingdom 1945. Makanya nggak kelihatan dari luar. Jadi kita sudah kumpulkan informasi dari masing-masing Kingdom itu. Even sebelum kita register KVK, saya dan Om Sudomo sudah diplo dan sudah ngobrol dengan Kingdom 1188, 1412, 1307. Uh, dan uh, beberapa kingdom lainnya Yang kita tahu mereka akan register tanggal sekian gitu. Jadi kita sudah sangat menghitung sekali Jadi itu biasanya dilakukan oleh kingdom super imperium Jadi pada saat map ini muncul Kita tahu kekuatan masing-masing camp Nah ini yang bikin deadlock Pada saat proses diplomasi selama uh, Proses KVK uh, mapnya kemarin leak Dan uh, dari kemarin sampai hari ini Gitu Hmm, emang deadlocknya tapi Gimana itu deadlocknya maksudnya Nah oke okay, terus kemudian uh, Deadlocknya adalah Kita sempat propose uh, Berbagai uh, mode Jadi masing-masing camp uh, Present terus uh, Kasih ide kita pertama uh, Gimana dengan ide FFA free for all jadi ide itu Bukan tidak terlontar karena Bingung kan uh, bagi Elisa Gimana ide FFA Ditolak oleh semua camp Oke, tapi itu maksudnya diplomasinya itu berarti kingnya itu dalam satu grup atau masing-masing nah, gitu pendekatannya. Yang membedakan. Jadi dari awalnya begitu map official muncul hmm. ya, itu kita kan komunikasi biasa pastikan kan gerilya dulu nih, antar kingdom nih. Iya. Akhirnya oh. akhirnya bingung. Akhirnya udah kita putuskan bersama kita bikin grup aja deh. Oh Kata -kata akhirnya gitu. grup. Jadi untuk pertama kalinya dan <laughs> selama saya. Uh, proses diplo antar-kingdom... sama Bareng sama Om Sudomo maupun saya di kingdom sebelumnya. Baru kali ini... Kita diplo itu transparan dan terbuka... Uh, bersama... Empat camp, delapan kingdom... Dengan king dan diplomat. Ini baru pertama kalinya. Uh, selama saya main Eroka... Uh, diplomasinya dibikin transparan dan terbuka. Gitu. Oh, berarti kingdom pendampingnya pun ikutan juga ya... Di dalam grup itu ya? Uh, iya, ikut sih. Cuma... Uh, kita juga ada, kita juga ada apa namanya, kita juga ada. Saya yakin masing-masing kingdom juga sama. Kalau di, kalau di kita, kita ada grup uh, Earth Camp sendiri. Jadi, saya uh, kita biasa diskusi dengan Kingdom Pendamping. Nanti saya akan putuskan seperti ini ya, kurang lebih begini. Kalian ada masukan apa ya? Biasalah, jadi kita satu suara dulu di belakang, terus kemudian kita. Uh, kita diskusi atau diplo di grup besar bareng dengan camp lainnya yaitu itu itu proses standar lah kalau itu lah cuma yang menarik adalah uh, apa di pada saat proses diplo ini yaitu yang terjadi transparan akhirnya semua setuju bahwa ini susah kalau kita uh, kalau kita bikin kita bikin terpisah terus apa namanya kita di sini kan nggak nggak ada beef ya maksudnya nggak ada nggak ada grudge dari satu kingdom ke kingdom lain gitu jadi uh, apa kita 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 setuju bahwa kita pengen bikin kayak ini tuh yang seru, yang 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 hell, yang epic, tapi yang balance gitu loh. Iya. Yeah. Karena kita mau kita mau ini seru dan kita nggak ada hard feelings antara game satu dan game yang lain itu malah ada beberapa temen di sana terus kita nggak ada, maksudnya nggak nggak ada yang mau diselesaikan gitu loh. Kita cuma mau tujuannya kayak ini seru dan adil buat semua biar semua semangat gitu. Loh berarti bukan bukan sekedar cuman cari kemenangan mau 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 dengan siapa yang kuat tapi emang bagaimana KPK-nya seru ya intinya ya tujuan dari diplomasinya kemarin itu betul nah jadi jadi kurang lebih kayak kayak gitu makanya akhirnya tadi beberapa modal tercetus kan dari FFA gugur terus ada lagi satu versus satu versus dua waktu itu ada dua-duanya itu siapa ya kita sama 1188 kah ya saya saya nggak mention lah nggak enak nanti nanti dipikir merendahkan atau melebihkan Kingdom lain pada okay, saat okay. salah satu camp propose satu versus satu versus dua saya langsung oke okay oke okay, setuju saya mau Nah tapi camp yang lain dan camp pengusuh Dan tapi camp pengusuhnya sendiri membatalkan rencana itu akhirnya oh. <laughs> Jadi biasanya kan dari dari tim diplomat kan ada beberapa orang Jadi kayak kayak dari 45 kan saya dan Om Sudomo Jadi pada saat camp pengusuh mencetuskan satu versus satu versus dua Seperti yang rame di, 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 bahas di forum itu Saya langsung okein, okay oke okay, setuju saya mau Tapi kemudian diplo dari salah satu tim diplo dari Uh, tim pengusul yang tadi mencetuskan satu versus satu versus dua itu justru me me mencabut. Udah jangan deh, uh, kita dua versus dua aja. gitu Mungkin karena Om Hoknya jawabnya terlalu cepet, terlalu pendek kelihatannya, kan jadi mereka takut gitu. Iya <laughs> kan, kita ditawarin, jadi kan saya minta, ya udah oke okay, kita mulai ya sekarang. Kita janjian jam berapa? Kita mau diskusi jam segini, jam segini Korea di, di Korea jam segini. Oke okay, kita janjian justice sekian gitu. terus. Jadi pada saat itu muncul. Uh, oke, okay, uh, saya minta semua camp silahkan sampein idenya masing-masing gimana, gitu. Ya, pada saat dia propose itu ya oke, okay, saya setuju. Hmm. Tapi yang lain nggak setuju, terus ada yang nggak setuju, ada yang setuju. Uh, tapi terus tim pengusulnya langsung membatalkan itu. Ya, yang lain belum respon sih, cuma tim pengusulnya langsung membatalkan itu. gitu Udah jangan deh kita bikin dua versus 2. Nah, intinya gitu. sampai akhirnya 2 versus dua semua camp setuju. Oke, okay. gitu tapi nah. kalau yang free for all memang pada nggak setuju atau gimana kok yang free for all? Langsung pada nggak setuju semua sih kalau free for all sih. Karena pertimbangannya adalah uh, cari free for all yang... Uh, kita bilang, kalau misalkan... Uh, saya bilang waktu itu, kalau memang bisa range free for all yang menjamin bahwa nggak ada saling bokong satu sama lain, jadi semua nggak boleh nge-group nge, -group, nge -group fight, jadi semua sendiri-sendiri, saya mau. Karena dari... Dari dari pengalaman kita free for all waktu itu kita pernah digengbeng sama tiga kingdom sekaligus Hmm. ke lawan 1786, 1860 dan 1302 di zona 6 kalau nggak salah sebelum Kingsland. Iya, kita yang lagi kemarin aku nonton lawan Song ya. ya kita lagi war sama 1786, 1860 datang, terus 1860 akhirnya mukul kita sama 1786, 1786 mundur, kita war sama 1860 lagi, asik war sama 1860, 1302 13, datang dari belakang, ini ya zona 6 sembilan 1945 waktu itu udah kayak Kingsland yeah. <laughs> <laughs> Gitu jadi agak berat Jadi akhirnya Akhirnya uh, Apa Gak ada yang lawan dua akhirnya Iya <laughs> yeah, FF, FFA nya akhirnya oh, Susah sih memang kontrolnya Akhirnya uh, Apa uh, Ide untuk FFA itu Dihilangkan nah, ambil, akhirnya dua-dua Nah uh, salah satu yang paling unik adalah uh, supaya nggak Papua wow, bilang wah nih uh, 1945 bakal isi win nih wah 1945 mah eh uh, bisa aneh pilih alliance yang paling besar powernya atau yang kuat uh, paling ini 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 baru saya share di uh, live nya Mr Wing nih uh, di, di, di tempat lain saya belum share nih bahkan di channel saya sendiri aja belum ini spesial buat subscribernya Mr Wing saya share di sini mantap nih. bagaimana Uh, live ini bisa terbentuk. Tapi kita tunggu ya sampai viewer yang 400 ya ini masih 399. Kita tunggu satu lagi <laughs> baru <laughs> Kurang iklan satu. Iklan dulu, mencari, iklan dulu. Kurang. Mana turun jadi 391 sekarang. <laughs> gitu ya. Kalau belum 400 saya nggak lanjut, guys. Ayo guys, dipencet dulu tombol like-nya biar viewernya makin banyak tuh guys. 400 guys, 400 baru di open tuh sama Om Hok tuh. Panggil oi. Oh. Mungkin boleh dipanggil-panggil dulu kali viewernya. Oke, okay, kita panggil-panggil eh, dulu. Om Lofan Kenapa Om Lovan di itu? Di 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 band Om Lovan aktif loh. Iya, Om Lovan tadi itu. ini mungkin bercandaan homo tapi Om Arminya nggak kenal Om Lovan yeah. jadi ini kirain siapa oh, Om Lovan? Mungkin iya, mungkin ya. Iya, Om Lovan salah satu pemain senior di 45 yang aktif itu. Itu yang bikin ngiler terus tuh kalau di grup Om Lovan. Kita panggil beberapa view. Hey, Frodo uh, 412. Uh, welcome, man. Thank you for dropping by. Uh, so, uh, yeah, we are happy to play two versus two on this KVK. It's gonna be fun. So, udah aku buka so, lagi, um, Om Lovan. No hmm? Udah aku unhide, udah unhidden lagi. Oke. Okay. Ya, jadi uh, apa namanya ide Alice ini itu bukan dari kita. Jadi ide alliance ini dicetuskan sama uh, opponent camp. Jadi camp musuh hmm. yang mempropose uh, alliance ini kalau misalkan uh, sistem kvk nya nya saya dengan ini melawan Anda dengan ini kira-kira gimana gitu. Dan pada saat itu ya 19.45 nego. langsung oke okay, siap boleh ayo kita jalanin. Nah, kurang lebih kayak begitu Om Bin. Jadi ini ini adalah uh, apa? yang 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 kita yang ya kita siap intinya gini sih karena tadi saya kenal beberapa grup 2009 2009 itu Kingdom Kingdom Sit A atau Kingdom Sit A yang sangat bagus saya tak saya sangat tahu beberapa pemainnya terus saya tahu historical mereka di KPK sebelumnya terus 1945 saat ini ada di posisi yang terkuat dan saya sangat tahu mentality pemain-pemain 1945 seperti apa. Jadi kita mau head to head lawan 1412 atau 1307 pun kita sangat berani. Jadi pada saat okay. 1307 propose seperti itu, kita langsung okein. Kita nggak pakai nego, kita nggak ngomongin zigurat, kita nggak ngomongin reward. Jadi begitu ada proposal itu kita oke. Okay. 1412. Oh berarti oke. Okay. Yang terkuat secara camp berarti ya? apa nih maksudnya yang tadi Om Hock bilang eh, 1945 kuat dari mentaliti dan sebagainya itu secara camp karena Tidak. bersama dengan 2009 Tidak. pasti nggak saya nggak mungkin memvaluasi kingdom lain itu maksud saya adalah penilaian 1945 jadi Tidak. saya anggap 2009 itu ya bonus lah kita kita happy lah dapat 2009 cuma kalau secara mentaliti dan posisi 1945 saat ini mau mau head to head lawan 1412 atau 1317 pun kita berani Gitu. Oke, mantap. Karena jangan lupa yang di yang di yang dicek, yang dicek di rockport atau di sistem uh, record yang dibikin sama beberapa kingdom itu yang dinilai adalah kills point dan top 300. Tapi yang nggak terukur adalah uh, deepness squad karena mereka kebanyakan nggak bisa ukur uh, database yang segitu dalam. Oh, maksudnya database di di atas 300 ya. Mm -mm. jadi mm -hmm. kita bukannya saya saya tadi bilang berani bukan berarti pasti menang ya karena di histori, histori KPK VK45 kan kita udah pernah kalah dua KPK cuma ya at least kalau HA HA ini kita bisa head to head. Kayak kita lawan 1302 kemarin kita kalah. Tetapi kita berani kasih perlawanan sampai 5 atau 6 hari di zona 5. Jadi mereka juga bonyok, kita juga bonyok gitu loh. Kalau di 45 modelnya begitu. <laughs> jadi bakal seru banget gitu, tadi. iya, jadi jadi seru gitu. Mm -mm, jadi ada salah satu camp yang propose kita accept. Tes tes, halo? Ya. Yeah. Iya tadi suaranya hilang Oh sorry Suara aku suara aku maksudnya yang hilang Aman aman sekarang udah aman Iya berarti tadi aku e, balik lagi ke pertanyaannya Berarti intinya ini koalisi terbentuk bukan atas pengajuan dari 1945 Tapi justru dari lawannya 1945 Ya ini, tapi setelah itu pun kita harus minta approval dari semua camp Makanya e, waktu semalam 3 camp sudah setuju Uh, selama camp, camp keempat belum approve ya kita nggak bisa publicly announce gitu loh sampai tadi pagi itu kayaknya 5 atau 15 menit sebelum reset lah jam 6 sekian itu jam 5 kita di ngobrol-ngobrol lagi akhirnya jam 6 sekian baru akhirnya deal semua camp setuju jadi meskipun itu proposal dari salah satu camp karena tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa hubungan kita dengan camp lain itu baik tetap harus minta approval dari 4 camp Iya, berarti intinya tadi, berarti ada satu yang memang, uh, mikirnya kelamaan, mikirnya agak lama gitu ya, berarti ya, seratus ribu dari Army pesan Om Army tu, 100 itu, seratus ribu. Thank you, Om Army, selagi kita dan RSS ada, GASS aja. Nah, sekarang aku mau nanya nih, Om, pertanyaan selanjutnya, menurut Om Hock nih ya, kan kita udah alis sama empat belas dua belas, menurut Om Hock kita prediksi KVK nih berjalannya akan seperti apa nih kan pertama-tama kan kita akan di zona 4 tentunya kita akan ketemu 1188 1412 akan ketemu 1307 nah prediksi dari Om Hock sendiri siapa yang kira-kira akan megang kedua zona 4 eh zona 5 itu Waduh, susah ya ini pertanyaannya ya. Ini antara saya sebagai pemain di 45 atau sebagai netral dari luar udah bias ini. <laughs> Bias nih. pasti, kalau saya bikin analisa antara direkam atau dibully, atau kan <laughs> atau di abal -abal. prediksi abal-abal, kan. prediksi abal-abal berarti <laughs> kalau... eh, uh, iya, uh, uh, kalau, kalau menurut saya sih bakal seru lah, karena tadi kan setiap camp kan imbang. Jadi, prediksi saya uh, harusnya itu nggak akan selesai dalam satu atau dua hari minimal KPK ini akan selesai paling cepat ya di zona 3 ya paling cepat prediksi saya prediksi saya itu tiga hari jadi harusnya hmm. mereka nggak akan nyerah 1 atau 2 hari, gitu. tapi, ya. satu atau dua hari itu tapi satu-satunya camp yang mungkin akan memberikan kejutan menurut saya hanya 1945 hanya uh, camp earth aja yang akan memberikan kejutan di luar ekspektasi Oh, dalam tapi, arti sekarang bisa dibilang 1945 underdog, termasuk underdog gitu ya? Betul, banyak yang prediksi 1945 adalah underdog, uh, earth camp Cuma, menurut prediksi saya, satu-satunya camp yang mungkin memberikan kejutan hanya earth camp, yang lain sudah sangat terukur Nah, okay. tapi uh, KVK ini saya prediksi di zona 5 nggak akan uh, lebih cepat dari tiga hari, itu aja sih Oh tapi kalau ya, untuk pemenangnya sih. memang balik lagi karena 50-50 bisa dibilang cukup imbang ya kuat-kuatan mental dan semangat berarti ya. Betul. Gitu. Nah, kalau Cuma pandangan Om ternyata. sendiri tentang 1188 gimana Om kan karena 1188 bisa dibilang mini 1V mini 1V tuh yang akan menjadi lawan 1945. Kira-kira kita akan keteteran, kita akan bonyok dari segi trade atau gimana tuh menurut Om? Hmm, iya, ya karena 1188 kan Kingdom Korea ya ini kita share dikit-dikit nggak -dikit, apa, apa lah ya mereka nggak ngerti bahasa Indonesia juga. <laughs> jadi <laughs> menurut saya 1188 itu nggak uh, bisa dianggap enteng. Uh, Watercam ini nggak bisa dianggap enteng karena kenapa? Watercam itu Wincam ya? Ya uh, Win Win. Ya kayaknya Win. Wincam sorry. Uh, jadi di Wincam ini nggak bisa kita anggap enteng karena Pemain-pemain Korea ini kan uh, udah cukup berpengalaman ya. Uh, kita ada kita ada cek ke beberapa Kingdom Korea. Om Sudomo juga deket sama uh, King salah satu Kingdom Korea. Terus kita juga ada grup chat dengan mereka. Kita biasanya kalau ketemu pemain Korea kita tanya karena Korea ini agak beda sendiri. Jadi saya ada masuk ke forum uh, Vietnam, forum uh, Thailand, terus ada ada Middle East Arab saya ada masuk. Kalau Korea ini agak beda sendiri dia punya platform sama seperti China punya platform sendiri untuk media sosialnya. Jadi kita susah bacanya sama dapat informasinya. Okay. Nah, biasanya kita nanya dari uh, salah satu uh, pemain senior Korea atau salah satu grup king Korea terus kita juga punya officer orang Korea asli. Jadi biasa kita cari info. Nah, uh, kita dapat informasi tentang delapan. Mereka mekaniknya bagus mereka uh, spender juga. Nah, mereka salah satu area yang kuat terus knowledge mereka tentang open field dan lain-lain juga pasti nggak beda jauh sama kingdom Korea yang lain. Oke. Okay. Nah, nah, tapi itu tadi karena di 1945 kan terus uh, belajar kan yeah. dari dari case kemarin lawan 1302 itu sebenarnya ada satu titik poin yang yang bisa dijadikan pertimbangan adalah pada saat itu belum ada sistem karuak ya. untuk para low spender ngebantu mereka punya crystal tag. Terus meskipun saat ini sudah di slightly enough, udah mulai dikurangin buff-nya dan crystal drop-nya, itu dengan dua bundle, dua minimum bundle itu, dan terutama kalau untuk mid spender beli beberapa pop-up bundle, ditambah dengan jalanin misi karuak, itu crystal untuk para uh, low spender itu udah sangat lumayan untuk di open field. Betul, lumayan jadi, sakit jadinya kita ya dibanding betul. waktu tiga, lawan 1302 kemarin. Iya, jadi kalau misalkan kita sudah menerapkan policy yang seperti tadi tercantum di kinomel sejak KVK lalu dan kemarin itu kita sudah tes, makanya kemarin kita pilih tes di recovery KVK itu kita punya open field sangat bagus nih, apalagi dengan adanya uh, sistem uh, kalau yang baru yang dari 45 pasti tahu ya Discord. Kita kan udah kita upgrade, udah kita ganti. Terus ada update juga mengenai marker koalisi. Kalau dulu kan marker koalisi itu belum bisa dibaca sama uh, apa? koalisi antar camp. Kalau sekarang kan nggak bisa semua koalisi beda ada ya, kan? Nah, itu kan juga update baru. Nah, makanya itu uh, kita cukup kita cukup uh, confidence lawan e. 1188. Meskipun mereka akan ngasih perlawanan gitu, tapi ya itu dia makanya kenapa satu-satunya camp yang mungkin akan memberikan kejutan adalah Art Camp karena Kingdom Line itu sudah terukur. Tapi banyak yang mispersepsi di 1945 bahwa 1945 itu Kingdom F2P. Oh, iya. Terus, nggak nggak terorganize dengan baik itu kenapa tadi di awal saya tanya Mr. Win gimana menurut Mr. Win pendapat Mr. Win tentang isu-isu negatif yang selama ini diarahkan ke 1945 gitu karena itu juga pasti yang akan uh, apa membedakan 1945 dengan kingdom lain itu kenapa beberapa tim kita mulai aktif di di forum-forum selama beberapa bulan terakhir ini ya salah satunya ya untuk untuk memperbaiki untuk memperbaiki isu-isu uh, negatif yang diadres ke 1945, salah satunya untuk membantu rekrutmen dan terbukti di rekrutmen 1945 di season ini, itu kita banyak dapat banyak banget pemain-pemain dari uh, opposite time zone jadi ya, pemain dari US, Kanada, Korea, uh, Turki, Arab, Dubai itu banyak yang join kali ini perusahaan transfernya Korea, berhasil ya berarti ya Iya. cuma kayak kita cukup confidence lah kali ini. Bukan berarti pasti menang ya. Maksudnya kita cukup confidence kita bisa ngasih perlawanan yang uh, yang cukup seru lah. Meskipun akhirnya harus kalah ya nggak apa-apa. Cuma maksudnya bakal seru lah KVK kali Tontonannya ini. Tontonannya bakal menarik karena... Game ini bukan cuma masalah menang atau kalah doang, tapi bagaimana serunya KVK. Karena kalau menang-menang terus, tapi KVK-nya ternyata lawannya easy-easy terus, lama-lama pada pensi juga. Ya kan? Iya, yeah, betul. Mm -hmm. Tapi ketika dapat Sekali-sekali yang seru Yang Imbang apalagi Wah itu bakal seru Bakal Enak mainnya gitu Jadi ketemu lagi Feel mainnya gitu mm -hmm. Tapi ya harus Harus uh, Balance sih Ya Nah 11.88 pun Kalau aku uh, Ini ya bukan prediksi ya Tapi Kemungkinan terburuknya Kalau aku bilang Melawan 11.88 tuh bakal kayak 1V lawan 15.56 Kalau menurut aku Om Hok. Jadi seamit-amitnya kalau misalnya ternyata 45 oke okay, kalah di zona 5 karena mungkin dari dari 1188-nya lebih banyak yang oh, beli Conqueror's Wheel tiap hari dan sebagainya lebih banyak yang max stack. tapi pada akhirnya di Kingston aku rasa 1188 udah bukan jadi masalah buat 1945 harusnya kayak 1556 sama one v kan di zona 4 awal kalah tapi ternyata di Kingston 1556 meraja rela gitu Hmm, saya kali ini uh, agak menyempurnakan uh, perspektifnya uh, Om Win ya dan beberapa teman-teman. Jadi kalau menurut saya itu uh, ya ini kan pendapat masing-masing yeah, yeah. orang kan bisa beda ya. Ke kesalahan 1556 bukan kesalahan lah, nggak nggak efektifnya 1556 pada saat lawan Banfi di zona 5 itu kemarin pure bukan karena Crystal Tech tapi lebih ke knowledge mereka Tentang KVK kali ini dan motivasi mereka Karena itu kan power oh. up oh, iya, Karena itu power karena, up ya mm -hmm. Karena kalau kita hitung Berbanding lurus Crystal Tech Di zona 5 dan Kingsland Zona 5 atau early zone Early war itu adalah satu-satunya uh, Tempat Untuk uh, low spender Itu bisa Bisa uh, bersaing Dengan high spender Di hmm. Di research stack-nya. Research Kenapa? Karena bundle mountain warfare yang keluar itu baru satu kali. Di oh, iya. pas 4. Jadi di zona 5, pada saat opening pas 4 itu mountain warfare baru sekali keluar. Tapi, kalau pada saat Kingsland, itu apalagi dengan nerf uh, karuak buff yang saat ini, kita nggak bisa secepat itu. Pada saat uh, pas 6, kebuka Kingsland aktif itu, kita udah bisa stack. Tapi yang High Spender mereka kan langsung bisa 7 mark. Kalau kita biasanya sudah dapat sigurat baru 7 tuh kalau untuk Low Spender. Iya, bener benar sih, benar ya, sih. Iya, jadi kalau mau pembuktian perang sesungguhnya antara Low Spender dan High Spender yang 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 disparitasnya yang uh, jaraknya enggak terlalu jauh itu adalah di Zona 5 justru. Bukan di zona, bukan di Kingsland. Jadi uh, kondisi 556 versus 1V itu nggak akan kejadian antara 1945 dengan 1188. Lebih Berarti mudur, memang wajib all out ya ketika di zona 5 nanti ya. Ya, justru 1945 itu satu-satunya zona 5 itu satu-satunya pembuktian untuk untuk para low spender bersaing dengan high spender karena mereka high spender mereka nggak bisa max tech mau sekelas Om Gani, Baba Tisi Atatok atau Bani pun mereka nggak akan bisa buka 7 max di zona 5. Iya kalau betul. Mereka mentok-mentokin dengan tabungan dan lain-lain Ya mungkin kalau sampai bisa buka 6 atau 7 mat Kopong cuma cuma Iya, nggak ada statnya kurang ya mm -mm. Oke okay. yes, Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya om Oh masih ada nanya. nih Itu Masih dong, berapa? masih banyak, masih banyak, tenang okay. Dikerjain guys Gara-gara awal saya nanya empat pertanyaan Iya, setengah sesi aku yang ditanya Gantian sekarang ya <laughs> Nih, aku mau nanya om persiapan nih persiapan dari teman-teman 1945 buat KVK ini apa aja kan selain bursa transfer yang bisa dibilang mungkin bursa transfer tersukses di 1945 kemudian juga ada apa udah mempersiapkan beberapa equipment yang diwajibkan untuk beberapa play untuk player lah ya diwajibkan memiliki sebuah equipment itu kemudian adanya push marauder juga ternyata di 1945 mulai ini lagi ya uh, Uh, kan, kalau di KVK sebelumnya, setahu aku, pada di hot biar nggak push, eh, pakai AP di Marauder, tapi lebih ke di Barbarian di LK. Tapi di KVK kali ini, kayaknya lebih disarankan untuk pushnya di Marauder, ya. Apa okay, Jadi, kalau misalkan untuk persiapan KVK kali ini, sebetulnya itu um, hasil dari uh, planning jangka panjang yang udah dilakukan sama. Om Sudomo, terus dari tim admin, tim recruitment, tim event, tim flagging, jadi kita terus kita terus improve dan uh, mungkin saya recap aja kali ya beberapa ya. beberapa persiapan. Satu sekarang tim flagging kita sudah terbentuk. Oke okay, mantap. Antara uh, beberapa tim flagging kita itu dibantu sama Kak Sky, terus ada beberapa teman-teman ada ada Om Volt, ada Om ada Om Ucup terus ada siapa lagi ya tim tim flagging banyak lah kita ada beberapa beberapa orang yang tim flagging Eh uh, under saya sama Om Sudomo juga kita koordinasi Mas Lapeta ada ada ya ada beberapa nama-nama lah saya nggak bisa sebut satu-satu karena masing-masing tim itu biasanya ada 5 sampai sepuluh orang. Oh rame jadi, ya berarti 5 -10. Rame, rame, ya lima sampai sepuluh. Iya jadi setiap hari tuh cekin grup WhatsApp apalagi kalau udah udah persiapan KFW itu udah nonstop semua grup. Jadi Uh, Tim flagging ini kemarin kita sudah tes di KPK kemarin, terus kita di juga di improve. Channel. Itu kemarin hampir nggak ada, hampir nggak ada kesalahan di KPK kemarin. Terus juga kita uh, sempurna untuk untuk arah flagging, uh, proses karpet dan lain-lain, pen, uh, penghitungan aliansi kredit, terus jarak antara satu fortress ke fortress lain, pen, uh, penempatan lokasi titik ya kita belajar banyak lah dari masing-masing KVK jadi ada beberapa KVK yang kita amatin itu dari itu dari, dari dari flagging ya terus kalau dari equipment dan commander seperti yang tadi om Bin sampaikan kita terus pelajarin aksesoris apa yang harus dibuat uh, hitungannya apa terus uh, low spender low spender uh, sama low spender sama f2p itu nggak kita arahkan uh, golden head mereka untuk dipakai ke commander yang buffer atau su commander support jadi jangan kalau low spender itu di KPK SOC mereka bikin Atila Takeda atau Pakal Harald itu nggak akan kepake iya. karena atau Zenobia ISS karena kita nggak mungkin minta uh, pemain F2P yang nggak punya crystal tech atau yang low, low spender untuk jadi Garrison gitu jadi kita udah arahkan dari dari sebelum ke VK aksesoris yang harus dibuat Commander yang harus dibuat apa kenapa harus dipakai itu kita udah jelasin di sesi Discord terus uh, ada jelasin juga di uh, Kingdom Mail ya. Terus apa lagi tadi? Marauder. Marauder oh, okay. dan Marauder, Barbarian LK. Kalau, kalau uh, Barbarian di LK, kita nggak pernah sarankan di KPK KPK sebelumnya untuk habiskan action point di Barbarian. Jadi kita sebenarnya selalu arahkan di Marauder karena sudah ada perhitungannya bahwa salah satu uh, reward terbaik adalah di Marauder. Ada beberapa kingdom yang udah kalkulasi juga, kita juga udah pernah hitung waktu itu kalau nggak salah 1846 juga menyarankan hal yang sama. Mereka kasih hitungan detail ya tuh jumlah yang didapat berapa action point yang dibakar berapa uh, in return dapatnya apa oke itu udah pernah dikalkulasi ini. Nah terus uh, apa namanya uh, mereka juga uh, udah dihitung. Nah dulu kita kasih reward di pre KVK, sekarang kita nggak mau kasih lagi karena nanti kalau dikasih reward di PKVK mereka all out, out begadang ada yang nggak tidur sampai masuk rumah sakit pas KVK tipes semua jadi <laughs> tuh dulu kita pernah kasih hadiah sampai handphone dan lain-lain di play sekarang kita nggak mau kita kasihnya kalau untuk play adalah bundle untuk account mereka Betul. nanti kalau kita kasih reward hadiah kita kasihnya pada saat uh, top performance baik itu low spender ataupun Kontributor yang lain-lain, seperti kemarin, waktu kita pembagian hadiah umroh motor dan lain-lain, itu adalah kita kasih berdasarkan performance kingdom dan kontribusi kingdom pada saat KVK dan off-season. Okay, Jadi, performance ya, kingdom itu maksudnya ya, DKP gitu, nggak hmm, hanya DKP sih. Jadi, yang kemarin kita lihat itu event untuk tim joki, kita kasih tim recruitment kita kasih tim admin, kita kasih. Jadi, semua yang berkontribusi untuk... Running Kingdom selama off season dan selama KWK termasuk top fighter juga kita kasih. Ini kita kasih dalam arti kita kasih kategorinya ya. Terus tentunya karena ini kan ratusan orang lebih ya. Jadi iya. dari masing-masing kategori kita ambil, terus kita kita ambil kriterianya terus kita undi gitu. Oke, berarti memang berdasarkan undi ada undiannya juga ya. Tapi tetap iya. ada 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 nominasinya lah istilahnya. Oke, hey, halo. Mr. Lane, Mr. Lane ini dari dari GR ya dulu pernah main bareng bareng Om Sean dan kawan-kawan ya. Mr. Lane ini dari di 1647, Om. Kalau oh, sekarang di 1647. Dulu Mr. Lane ini ada pernah kontak saya waktu saya pertama kali main game ini itu kurang lebih dua tahun lalu. Itu juga pemain lama itu, pemain senior itu. Oh, sama dulu Om Sean. Saya... Om Sean ini yes. Ya, 1060 ya. Eh? Om Sean. Ya, ya betul, betul, betul. Oh, eh 1160, 1160 Aku pernah dulu, aku di 1158 KVK-nya ngelawan Om San dulu GR Shan Pokoknya beda. lu, iya Shan kayaknya Eh, beda kali oh, ya, Om San Surabaya Kalau aku gaya. yang aku tahu Dari 1060, eh kayaknya bener loh Dari Surabaya loh Oh iya itu berarti bener tuh, kata Mr. Lane Yes, gengnya oh, 10, Shan, aku 1160 iya. Dulu aku di 1158 Namanya Bill Boss dulu, Mr. Lane mm, Iya itu Dulu waktu saya jadi leadership lah. Jadi Babu Kingdom di 1843, uh, Mr. Lane ada konteks saya mau join di 1843. Terus uh, sama bareng-bareng temennya ada banyak. waktu itu dari GR, terus dari Gang Coffee juga ada datang ke 1843, Cafe K2. Karena mereka tahu ada grup pemain Indo. Terus Om Sudomo juga datang. Ya dari situlah ada ada gamer tua juga. Ya jadi dari situ baru main bareng. Iya, aku sama Om Sudomo juga pernah lawan Om Sudomo dulu. Jadi sebelas lima, aku 1158, teman-teman Indo banyak di 1160. Kemudian Mungkin. aku di 11 eh di 1611, Om Domo di 1597. Kade Imperium tuh dulu. Iya, ya, dia pernah di 1597 dulu. Ame, Om Gumantar juga 1597 kan dulu. Uh -uh. Cuma setahu saya eh uh, Sian udah pensiun sih beberapa tahun lalu kayaknya atau beberapa bulan lalu udah pensiun sih waktu itu ada kontak dia session iya udah pensiun benar pensiun gitu sayang tuh itu juga fighter gila itu iya dulu kalau ketemu dia sih belum ada tag aja udah gila apalagi ada tag nanti mm -mm. Nah. saya pikir Mr. Lane udah pensiun masih main tuh juga pemain lama itu iya sekarang di 1647 dia terakhir di 1647 oh, okay. salam buat teman-teman om uh, om Lane Nah, terus persiapannya kan kurang lebih berarti udah ya. Persiapannya kurang lebih seperti itu dari equipment, tetap marauder dan maraudernya sekarang berarti dikasih bundle buat uh, buat low spendernya. Nah, prediksi Om, prediksi nih Jaya Jaya Jaya, prediksi top 5 top 5 kill point menurut Om Hawk bakal siapa tuh top five? Ya, Wah, masukin saya, itu, saya nggak mungkin om, saya nggak mungkin. Kalau ini saya confidence nih top 5 nih. Top 5 nih menurut saya ya udah pasti tiga diantaranya itu akan diambil sama uh, om Om Gani, Om Benjamin, sama Om Angkling. Yo udah pasti tiga itu tiga. Saya yakin masuk ke top 10 Top 10 udah pasti udah 100 persen, sembilan persen lah top, top 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 ten. Coba kalau misalkan prediksi top 5 saya masih berarti lah pegang itu tiga. Nah. Uh, yang dua ya Uh, yang dua lagi saya pegang Ahmad Aziz sama uh, Matt Phantom. Ahmad Aziz sama Matt Phantom berarti tiga itu top ten udah pasti. Top five masih besar banget ya kemungkinannya ya. Tapi top five nya berarti ada Ahmad Aziz sama Matt Phantom ya. Uh -uh. Nah, kira-kira antara Om Gani, Jenderal Angkring dan Om Ben bisa nggak pecahin rekor? peacemaker kemarin 8B kurang lebih 8B 1 KVK mungkin mereka mau ngejar 10B gitu waduh oh, nih pertanyaannya eh uh, Om Win gawat ini guys Kalau saya jawab Saya pecahin analis saya Nanti saya bisa dibully ini <laughs> gini 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 uh, Saya nggak mau jawab lah Mungkin Saya cuma bisa bilang bahwa eh uh, Gimana jawabnya ya Supaya netral ya Om Win ini bilangnya netral Tapi pertanyaannya menjebak terus Supaya oh, kan aku tetap netral Aku kan e cuma bertanya om jadi penentu kill point itu bukan hanya commander, equip, dan speed up. Cuma mode KVK yang dimainkan, terus lawan yang dimainkan, uh, itu juga pengaruh. Betul. Dan menur menurut saya, cost KVK -ka kali ini akan cukup besar untuk para whales untuk dapat kill point karena masing-masing camp sangat imbang dan uh, mengarahnya adalah tiga camp yang di fire, water, sama wind itu itu akan punya crystal tech yang cukup tinggi. Jadi menurut saya, Om Gani, Om Ben, Om Mangling, baik itu tiga-tiganya meskipun ya, gilaan -gila, mereka akan kesulitan untuk dapat bukan kesulitan lah, costnya untuk dapat kill point besar akan lebih tinggi. Hmm. Yang musuhnya alot gitu. Iya, tapi bisa juga memang dapat karena kan KD, kd nya bisa dibilang kdk -KD super imperium ya. Mungkin mereka bertahan cukup lama juga di field. Jadi kayak bisa dibilang kuat-kuatan resource sama speed up juga tapi balik lagi ini HA sih ya bukan SOT 8 ya. Iya, karena kalau di HA itu nanti ada ada zona istirahat di di, di zona 6-nya. Betul. Itu kita cuma bisa altar sama ruin war itu cuma bisa bawa satu match. Iya, dan kalau misalnya kalau... di Kingsland pun kita masuk Kingsland ternyata udah udah kelihatan hasilnya nggak nyampe dua 3 hari 4 hari nggak lama udah selesai. Heeh. Dan Ya. Tapi 5B mungkin bisa lah ya om ya Kalau 5B pasti dapet Kalau sih. 5B emang pasti dapet lah om Itu bertiga uh, Iya kalau 5B sih itu. udah pasti dapet Oke okay. ya, ah. Ini aku punya pertanyaan dapet. terakhir nih om Karena kan tadi musti ada yang tentang reward marauder Tapi udah ada Top DKP itu juga om. tadi udah dibahas Dari dari, dari top 5 tadi Saya Saya tebak itu Om Gani ranking satunya Om Ben ranking duanya Oke okay. Oke dari oh bukan bukan Om Benjamin ya biasa bukannya Om Benjamin yang nah, ranking betap, satunya itu ketat berdua itu Tidak. berdua biasanya cuma selisih berapa ratus juta berapa ratus juta doang itu kayaknya sungkan-sungkanan KVK sebelumnya Om Gani KVK kemarin Om Ben itu karena sungkan aja itu berdua ganti-gantian <laughs> saya terus terang uh, untuk masalah gila war dan lain-lain saya nggak pernah ngeliat player uh, kayak Om Gani dan Om Ben sih itu 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 nggak ada level lah hanya sedikit sih kayak Bani Baba atau dan yang ya Godfather kan udah pensiun kan ya. Ya, mereka cuma mereka yang beberapa bisa dihitung nggak lebih dari satu tangan lah yang bisa ngimbangin Om Gani dan dan Om Benjamin mereka mereka nggak normal lah itulah spendingnya <laughs> nggak pemain top Eroka pun belum ini karena mereka telat main aja iya benar-benar main, benar. Belum main duluan iya Nah, ini Om, pertanyaan terakhir. Om Wok hmm. bilang ada komunikasi dengan Lilit mengenai Lilit tertarik dengan komunitas Indonesia. Nah, mungkin bisa diceritain. Aku juga penasaran tuh itu apa tuh. Oh, yang lo Om Om Win tahu dari mana ini Om Win? Om Om Mbok yang bilang kan? Masa? Oh, di... di live kemarin ya. Kenapa? Di live kemarin ya. Di live kemarin ini, bukan ini barusan ada ngomong di chat. Kalau gitu uh, um, ya uh, ya seperti kita tahu lah Lilith kan ada Lilith ada gimana ya ya Lilith kan ada Lilith ada tertarik sama komunitas Indonesia. Nah ya. jadi uh, salah satu bentuknya kan ada grup Facebook. Untuk uh, Rise of Kingdoms Indonesia, mereka kan bikin ya, official ya. Betul. Terus ada page Rise of Kingdoms untuk region Indonesia yang pakai bahasa Indonesia, ditranslate dan lain-lain. Mm -hmm. Terus untuk update, mereka juga ada, uh, mereka juga ada update mengenai apa namanya uh, beberapa update itu dilakukan dan sudah ditranslate dalam bahasa Indonesia. Dan pada saat proses update itu pada saat proses update itu mereka uh, ada kontak beberapa uh, beberapa representatif atau beberapa moderator atau apapun namanya itu untuk bantu proses uh, translation dan uh, proses dubbing dan lain-lain. Jadi mereka itu ada tunjuk juga uh, beberapa brand Ambassador uh, artis Indonesia ya. Terus karena mereka sangat ya mereka udah mulai aware lah dengan 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 market dengan market apa Indonesia. Indonesia, gitu terus mereka ada tunjuk beberapa konten kreator juga dari Indonesia yang udah bekerja sama. cuma gini masalahnya ini beberapa narasumber yang ditunjuk itu kita ada kita ada hal-hal uh, yang yang nggak bisa cerita karena uh, ya karena kita ada terikat karena kita ada terikat beberapa inilah Rausul. ada ya beberapa kasus kita nggak boleh semuanya uh, expose. Cuma yang yang pengen saya sampaikan ke komunitas adalah ya mungkin sebelum ke situ uh, kemarin kan juga Lilith ini mereka tahu Kingdom 1945 itu punya komunitas Indonesia yang yang sangat besar. Ya. Mereka mereka sangat tahu hal itu. Terus mereka juga tahu kemarin ada teman-teman uh, dari 1664 timnya itu masuk ke Grand Prix Osiris League dan itu di 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 apa diisi dengan banyak pemain Indonesia. Ya. Jadi pada saat itu lihat ada kontak ke ya, kalau hal ini cerita hal yang saya ceritakan ini adalah karena saya sudah konfirmasi ke 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 mereka bahwa saya boleh kontak dan saya boleh uh, saya boleh apa namanya boleh expose boleh expose saya untuk kes hal ini gitu untuk hal ini saya boleh cerita lah intinya oh, yeah. karena kontak mereka kan saya harus ngomong bahwa saya dapat informasi dari dari perwakilan elit jadi saya waktu itu ada kontak Om miau untuk promosi uh, 64 pl di proses grand prix kita minta datanya terus kita serahkan ke kita serahkan ke Lilit, dari kemudian Yeji, dipromot pesan di Om official page-nya Rest of Nah, nah apa hal, hal yang sama juga dalam itu? waktu dekat ini, waktu itu cuma belum pasti. Uh, belum pasti bahwa uh, bisa dipromot atau enggak untuk 64PL, tapi, tapi kemudian kan akhirnya dipromot. Terus uh, untuk 1945 saat ini juga hal yang sama, bahwa mereka saat ini uh, ada survei lah ke depan itu pengen bikin acara gathering atau komunitas uh, community activity uh, atau aktivitas atau aktivitas offline di mana komunitas Indonesia itu bisa berkumpul gitu nah nanti mungkin dibikin di Jakarta atau dibikin di daerah mana yang yang komunitasnya banyak uh, dan nanti akan ada representatif yang ditunjuk untuk di Jakarta di mana atau nanti yang belum lah skemanya seperti apa cuma kalau misalkan yang menarik adalah kalau hal ini terwujud dan ada representatif yang terlibat, ya komunitas Indo bisa makin besar dan kalau makin besar ya pasti atensinya ke Indonesia 30, mungkin ya bisa lebih. Itulah ya. dan sejauh mana sampai dari komunitas Indonesia bisa dilibatkan atau Indonesia bisa diakrnis sama Lilit ya saya nggak bisa bilang sampai, sampai sejauh mana cuma ya kita kita berusaha aja supaya komunitas Indonesia itu bisa makin makin besar sama sama makin apa namanya? Solid, solid, makin solid, makin positif, jadi jadi bisa makin gede gitu loh. Nah itu acaranya kira-kira kapan belum tahu tapi om. Oh, belum tahu om ini baru ini baru ini aja, baru baru proposal aja nggak ada yang pasti cuma ya intinya intinya mudah-mudahan bisa dapat atensi lebih lah untuk komunitas Indonesia gitu. Oke mantap. Berarti di gatheringnya itu ya Lilith powernya di gathering. Tapi kalau masalah Commander baru gitu bakal ada nggak om? pakai apa pakai nama Indonesia gitu atau Civilization Indo. Oh, saya saya nggak tahu dan nggak bisa komen sih itu sih. Oh, oh berarti jangan berarti Om Hok sebenarnya udah tahu, cuman nggak boleh nggak boleh ngomong. Saya bilangnya nggak tahu dan nggak bisa komen, gimana bisa bilang saya tahu sih? <laughs> Soalnya dari gerak geriknya kayaknya udah tahu sebenarnya Om Hok. Gitu, guys, jadi ya tetap semangat lah sama uh, berusaha untuk membesarkan komunitas Indo lah, nggak ada untungnya apa namanya? Uh, kalau mau ya menurut saya kita bangun komunitas Indo yang lebih besar dan lebih positif lah. Betul, ya kita, setuju sih. Kita hajar kingdom-kingdom internasional lainnya biar nama Indonesia makin terkenal nanti. Mantap. nih biar semoga semoga 1945 jadi awal ya, awal ya. dari pembukaan ini apa namanya KPK hell ini kan jadi mana tahu dari sini yang underdog ternyata benar-benar bisa buktiin 1945-nya. Ya ya ya, setuju saya. Soalnya kalau sampai ini wah, orang udah mulai recognize berarti kalau kita benar-benar sampai menang dan ini berarti emang orang recognize nanti oh, ternyata Indonesia sakit juga gitu. Nggak Korea okay. doang. Heeh. Mm -mm. Sebenarnya kemarin di di termasuk di hell di hell kvk yang 8 imperium terus di free for all sebenarnya itu sudah banyak fakta yang membuktikan bahwa memang salah satu kingdom Indonesia ini di 1945 itu uh, all out lah sama berani death group dan lain-lain, cuma memang belum sempurna dan banyak yang harus ditingkatkan, cuma okay, ya itu, untuk kvk kali ini saya cukup confidence karena timnya udah solid oh, yeah. sih, dan kita udah perbaikin terus dari kekurangan-kekurangan kvk sebelumnya jadi harusnya KVK kali ini kita bisa kasih uh, sajian yang seru lah gitu. Semoga. Mm -mm. Nah, itu ada yang nanya Om, syarat migrasi ke 1945 dari Tommy Kurnia. Ini kayaknya harus Om Win yang jawabnya. Om Win kan udah jadi tim rekrutmen sekarang. iya, di tapi tapi belum ada sih. Nanti paling tunggu habis KVK kali ya baru ya, kalau, ada. Kalau, ya kalau sekarang kan KVK bukannya kita nggak mau terima, tapi memang nggak bisa ditutup, ditutup sama Lilit. Iya, jadi nanti ini. kalau mau migrasi setelah 1945 selesai KVK, nah itu baru ya nanti kita akan pastinya dia announce juga kok uh, syaratnya bagaimana terus itu to... gampang guys, pokoknya kalau ke -19 1945 ya gampang gampang masuk gampang keluar juga nanti kalau misalnya nggak memenuhi ininya. Oh ya yeah. target belum ada ya Om Hok ya target dead dan kill point. Tadi udah sempet ada dibahas sih mungkin dalam minggu ini udah bisa rilis lah. Oke, ini belum ada sih kalau aku cek. Mungkin mm -hmm. ada tambahan Om? Ini udah Wah. lumayan panjang juga, satu jam Gak lebih. ada, Enggak ada Om, itu aja Om. Tapi pada intinya sih, tadi yang uh, terakhir aku tanyain mengenai community Indonesia itu udah tambahan dan pes sedikit pesan-pesan pesan-pesan buat teman-teman player Indo lah ya. Intinya komunitas, mari kita bangun sama-sama komunitas Indo makin besar-makin besar dan stay positif gitu ya. Heeh. Mm -mm. Oke, jadi ada lagi buat teman-teman 1945, Om Hock mungkin yang mau ditambahkan. Ya, semangat buat KVK-nya kali ini. Mungkin peta alliance-nya udah ditaruh tuh, Om. ada beberapa yang nanya. Ini aku kasih nih, aku gantiin dulu. Soalnya tadi ganti gambarnya Om Hock. Oh iya, yeah, yeah. ya, lebih ah. ada lah, ada pada bosen itu. Lihat mukanya itu. Nah ini petanya. Uh, uh. Ya semangat lah buat 1945, KVK-nya bakal seru. Dan have fun juga ya, jangan lupa ya. Mm -mm, harus have fun. Jadi kalau udah bosan macul, sekarang saatnya buat kita seneng-seneng. Yoi. Gitu. Nah, teman-teman mungkin ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya sama Om Hock nih? Mungkin kita Jadi, pilih sedikit aja. Om Win gimana kira-kira ngelihat persiapan 1945 kali ini? Dan menurut Om Win prediksinya bakal gimana nih? Nah, kalau Om Win kan netral nih katanya. Jadi... <tuh> Prediksinya gimana kali ini? Prediksinya 1945, ya. Setelah setelah mendengarkan Melihat langsung Terus mengamati kebijakan-kebijakan Dan aktivitas di 1945 Prediksi di zona 5 Zona 6, zona 7 alliance-nya 1945 dan uh, musuhnya 1945 Di cafe ini kira-kira gimana? Ini gantian nih jadinya podcastnya Di channel ya, Om lagi ya? Itu. Kita lagi di channel Om Hawk lagi nih kayaknya <tuh> Gantian <tuh> ganti gantian dong biar adil ya guys. Ya. Tapi kalau prediksi aku feeling aku kuat 1945 apa 1945 sih menang sih di zona 5. Feeling kuat ya, tapi tadinya terus itu di zona 5 nya 14 12 juga feeling aku sih harusnya 14 12 menang. Cuman tadi baru dengar dari Om Hok ternyata 14 12 eh, yang satu camp sama dia udah mau ke 1307 itu mungkin bisa jadi hambatan juga. <tuh -tuh. Seperti itu sih, tapi tapi seru kalau gue lihat yang yang menggila adalah di 1945 tuh resource-nya udah kayak unlimited coy jadi kalian kalau para sultan sultan seneng deh kalau ke 1945 makin sultan kalian jadinya makin sultan makin sultan loh pasti karena kalau udah buat sultan RSS sudah unlimited hitungannya kalau di 1945 Oh ada nanya kaya. tuh prediksi rank Mr. Win di KPK ini Om Hock paling 299 lah ya DKP-nya ya nah kalau di Kingstonnya gimana Om Win prediksinya kira-kira siapa yang bakal menang terus warnya di Kingston bakal seperti apa nah kalau di Kingston nah itu sih nggak ketebak juga sih sebenarnya kalau di Kingston hmm, karena memang imbang Om Hok ini menurut gue salah satu kafe cutter imbang sih kalau gue bilang ya dari segi hmm. koalisi ya jadi prediksinya bakal seru dan imbang ya bakal seru dan imbang bakal seru okay, dan imbang walaupun misalnya di zona misalnya kita di zona 5 misalnya ya antara 1307 atau 11 1188 yang menang atau 1945 dan 1412 yang menang tapi di Kingsland belum tentu jadi yang menguasai zona 5 belum tentu menang zona, Kingsland juga karena benar-benar iya. imbang ini sebenarnya Ya dan ada dan ada zona istirahat ya home ya di zona 6 jangan lupa kalau ke hak kalau di HA jadi semua itu bisa ke Kingsland jadi itu akan menentukan strategi juga mereka berkat all out atau bakal simpen nafas dan simpen kristal tech seperti yang tadi kita udah bahas di awal ya om betul dan oke okay. ketika pas 7 open juga kayaknya karena ini kd kd super imper sih walaupun ada bolong dan sebagainya nggak bakal bikin nggak nyampe ke kingsland sih harusnya nah itu ada komen dari mr lane sama om army 13.07 itu ngeyel jadi bakal keras banget gitu ya oke okay. yeah. jadi itu guys hari ini interview kita dengan Mr. Win thank you semuanya <laughs> yang, di -header, yang udah hadir di channel Mr. Win ditutup jangan oleh lupa. Om, om Hock di closing sama Om Hock jangan lupa like, subscribe di support terus channelnya kapan Om Hock di live ya. lagi kenapa ya. <laughs> Om Win kapan live lagi di channel Om Hock Om Hock nih channelnya padahal rame terus loh tapi jarang live lagi sibuk banget sih kayak tadi Om Win sampein di saya login di game itu paling cuma buat diplo sama tektokan sama tim sama om om sudomo dan kawan-kawan kalau enggak saya hampir enggak pernah login sehari belum tentu login lima menit soalnya oh. udah mulai udah mulai normal jadi saya paling live weekend lah om saya usahain setiap weekend at least saya live satu kali undang dong kalau oh, om kadang-kadang eh kapan-kapan undang aku gantian ya gantian, 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 nanti weekend ini kita live bareng Mr. Win ya yoi gantian-gantian Oh iya tuh ada yang nanya ini pertanyaan penting masih boleh live saat war gak? Boleh dong kalau misalkan live war casual boleh karena kan kalau nggak ada strategi khusus yang di 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 expose ya boleh live pakai akun utama. Iya kecuali kalau misalnya kalau, serangan karena, fajar gitu ya? Ya kalau kayak serangan fajar mau drop AF terus Osiris League yang strategi yang di expose karena saya kan kalau kemarin-kemarin kan lumayan bawel tuh di di Osiris jangan jangan di live in nanti kedengeran kita punya instruksi dan lain-lain. Terus kalau misalkan lagi word lagi ada war crucial atau ada marker ya kalau bisa jangan diekspos. Kalau mau bebas ya pakai akun kecil. Tapi kalau lagi word barbar ya di zona 5 gebuk-gebukan ya nggak ada strategi lah itu. Ya silakan live pakai akun utama sambil main gitu. Ya, nah, umum lah, umum lah in general kok sama kayak kingdom-kingdom lain. Jadi nanti bisa tetap apa namanya tetap bisa nonton war serunya 1945 di channelnya Mr. Win guys. Iya, karena kan nanti itu apa kabut. Kalau enggak mereka pada nggak bisa nonton. Ya ya iya, betul. Jadi yang mau nonton harus subscribe Mr. Win Gaming. Iya jangan lupa subscribe Om Hock juga ya. Om Hocknya juga <laughs> pasti thank live you. juga nanti. Thank you, thank you. Nanti kita live ganti-gantian. Oke, okay. thank you Om Hock. udah hey, mampir. Nanti kita gantian. yang thank you. Salam buat semua viewer ya Mr Win Gaming. Di support terus YouTuber YouTuber Indonesia biar komunitas sama YouTuber indonya makin banyak nanti. Soalnya semakin dikasih support biasa YouTuber makin semangat lah kayak Mr Win setiap hari live dia. Yo, i setuju-setuju. Mm -hmm. Yang penting di support terus. Oke. Okay. Oke, okay, thank you. Eh, hey, thank you semua. Saya pamit dulu ya, Oke, oke. Okay, Oke, okay, makasih. Yo, thank you Om. Thank you, thank you banget. Oh, Oke, okay, guys. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kita dengan apa? Live dengan Om Hok. Luar biasa. Jadi bentar aku setel suara dikit. Ya, mungkin ada yang mau bertanya-tanya. Thank you banget ke Om Hok udah mau mampir ke channel Mr. Win dulu padahal aku suka nontonin channel Om Hok dulu aku kiblatnya lumayan ke Om Hok juga karena suara Om Hok tuh bagus ya. Seperti yang kalian bilang kan memang jago karaoke kayaknya. Semangat kvk nya Cisgu live aja nggak ada masalah ada bagi-bagi membership. Oh iya musya bagi-bagi nanti ya. Nanti guys. Malam Om Win ngintip JST coba kita ngintip bentar JST-nya ya. Aku nggak lama juga karena kebetulan belum makan juga mau makan dulu. Coba kita ngintip sebentar JST-nya. Ya, JST sudah menguasai Kingsland sedikit lagi pas 8 akan segera dikuasai jadi udah pasti di, bisa dipastikan 3 lawan 1 JST yang menang ya. Bisa dipastikan 3 lawan 1 yang menang. 1188 keras JST win yang menemukan Ari dapat reward apa? Ngintip JST, Pri Cafe kan ngejereng berapa, Om? Aku nggak kejereng berapa sih sebenarnya. Tapi aku lebih ngejernya yang penting uh, abisin AP, abisin AP mapnya oh iya mapnya lupa gua bentar aku kecilin udah ya udah aku kecilin semangat 1945 Ari DPO oh, aku masih sebenarnya aku belum update kasusnya Ari seperti apa Om Hock ada ada channelnya Hock ngeri Hock ngeri channel coba dicari deh Om Hock kemudian uninstall tar live di DC 1412 forever Halo MR kalau usul om zona 5 jangan buang-buang troops untuk persiapan di Kingsland Mantap Masih boleh live Siap-siap HP meledak Om King yang yang tutup Kapan discordnya Oi oh, ngeri Om Win masih live saat war Masih Dragon Tian versus Mr. Win 1307 ngeyel Banyak youtubernya juga Om Hok Aku mau nanya Om Hok kapan sub Yang apa, apa tuh maksudnya Prediksi rank Mr. Win Wah itu pokoknya jangan ditanya guys kalau itu ya Udah terlalu banyak sultan-sultannya Jadi ranknya tuh drop Aku mainnya nyantai Nyantai tapi pasti aja dapat lagi nih Cek power Oh iya powernya JST coba ya Menarik banget nih Dia dropnya sampai ke berapa nih JST Bahas kasus Kasus apa? JST-nya masih 4 kemarin kayaknya cuma 3. Ini masih 4 aliansi loh yang di atas 10B. Kemarin kayaknya 3 deh. Kemarin berarti ada kepecah ya. 1307 God Drago apapun masalahnya Oyo nggak ada skin legend aku nggak punya skin legend. Om Army, Om Army itu Ari. Menurut aku Ari itu Om Army ya kayaknya. <laughs> Om Hawk, orang dalam lilit ya, orang dalam lilit Indonesia. Bet Osiris League aku belum bet. Kasus Ari itu kenapa tuh kasus Ari? Coba ada yang bisa jelasin nggak kasus Ari? Kasus Ari gimana kasus Ari? Aku jujur belum terlalu update sih kasus Ari. Digoratnya kapan nih? Masih belum. Iya udah nggak ada perlawanan sih ini mah. Udah pasti menang JST-nya. Bahaya ternyata Om Army DPO. Ari siapakah tuh ditanyain? Bisa-bisa Leopard di zero sama Om Army. Kapan ya Indo ada KD Super Imperium juga? Coba kita cek ya 1960. Ini ini 1945 udah hampir termasuk Super Imperium menurut gua. Tinggal tambahin beberapa lagi. 3 tiga, tiga kali KPK 43 jam online bisa dibantu. Mantap, Kuro aku marauders nanti udah udah dimain nama saudara aku nanti ya eh, kurang nanti kita kontak kontak lagi Goro aku masih mau nanya nanya lagi sepuluh ribu dari Dimas pesan oh, Om Oh amat Aziz nanti kita lihat nih nanti kita lihat Thank you Dimas YC, Bang Dimas habis ini kita lihat ya aku pengen lihat 1960 nya udah bakar bakar AF nya ya jadi 1960 juga bakal langsung tinggal nunggu pas 6 kebuka Kapan nih Om Armi? pas 6 kebuka Ini anak punya asam lambung Yoi bener Thank you ya perhatiannya ya yes, Spandawa Ava thank you sudah di subscribe Ava 14 12 Coba kita cek Ahmad Aziz kita cek Firasat gue 1188 bakal training gila-gilaan di stage 2 pri mohon bisa jadi seperti itu karena mereka butuh troops yang banyak untuk mengimbangi kita harusnya ya Ahmad Aziz ya kita cek Ahmad Aziz ini ya Ahmad Aziz 194 27,4 jadi di KVK ini harusnya dia segera dapat 30B dan deadnya 142 ini sih akun gokil coy akun gokil kapan dijual biar ke 45 lagi Oh uh, jualannya juga udah max ya nah, ini sih udah masa ditanya sih akun gila ini mah Iya. Terus ada ini lagi guys, lima doang golden kiss. Lumayan dapat speed up. Oke, okay. kurang lebih seperti itu guys. Jadi kita sudah selesai uh, podcast dengan Om Hop. Jangan lupa, nanti ya, soon segera kita akan podcast juga dengan Om Jet, ya Om Jet dan kawan-kawan. Aku belum komunikasi lagi karena mulai baru mulai ada waktunya. Jadi jangan lupa di subscribe channel Mr. Win dan dinyalakan tombol notifikasinya. Ya, semoga nanti waktunya ada kita podcast sama Om Jet juga. Oke, oh iya, jangan lupa juga kita mau podcast sama King Daud juga. Jadi bakal banyak podcast di channel Mr. Win intinya ya. Nanti kita juga bakal bahas kalau ada drama kita juga bakal bahas juga. Pokoknya di subscribe aja dan di pencet tombol like-nya dan jangan lupa tombol loncengnya. Oke, selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa di konten-konten dan live stream berikutnya. Siap, ya. thank you, thank you, thank you. Selamat malam.